Ya, pemirsa, melalui akun Instagram dan Facebooknya, Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno mengucapkan selamat bekerja dan mengemban amanah rakyat kepada Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. MK telah memutuskan bahwa pasangan calon nomor 01 dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden 2019 dan dengan demikian Pak Joko Widodo didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin akan memimpin pemerintahan 5 tahun mendatang. Dan hari ini kita akan menyaksikan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Untuk itu, saya mengucapkan selamat bekerja, selamat menjalankan amanat rakyat, selamat berjuang untuk terus mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.